Baby Kids Friends. Wah, ada yang tahu kartun satu ini tidak? Kalau belum tahu tentang anjing-anjing lucu satu ini, yuk Baby Kids bantu perkenalkan. 1. Sky. Sky adalah kokapoo betina atau anjing poodle. Dia adalah anggota wanita pertama dari Patrol Paw. Dengan yang kedua adalah Everest. Tujuan utamanya adalah untuk mengawasi keadaan darurat dari atas menggunakan helikopternya dan menggunakan pengait helikopternya untuk menyelamatkan orang dan mengangkut anggota tim dari satu tempat ke tempat lain jika perlu. 2. Rocky. Rocky adalah anjing ekor ras campuran jantan dan anggota kelima dari Patroli Paw. Tidak diketahui apa keturunannya yang sebenarnya. Tujuan utamanya adalah menggunakan barang-barang daur ulang untuk memperbaiki benda-benda yang rusak seperti menara air dan gawang sepak bola. 3. Chess. Dia adalah anak anjing gembala Jerman dan anggota kedua dari Patroli Paw. Dia adalah anjing polisi, polisi lalu lintas, dan polisi mata-mata. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga segala sesuatunya tetap berjalan dan mengarahkan atau memperingatkan lalu lintas saat keadaan darurat terjadi. Tujuan sekundernya adalah untuk melacak hewan atau orang yang hilang menggunakan peralatan mata-matanya. 4. Marshall. Marshall adalah anak anjing Dalmatian dan salah satu protagonis utama dalam serial TV Paw Patrol. Dia adalah anggota ketiga dari Patroli Paw dan anjing api tim, serta anjing medis. Tujuan utamanya adalah untuk memeriksa api dan memadamkannya, dan menggunakan tangganya untuk menyelamatkan hewan dari tempat tinggi. 5. Zuma. Dia adalah anak anjing Labrador coklat jantan dan penyelamat air dari Patroli Paw. Tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan hewan laut dan manusia dari keadaan darurat di bawah air. 6. Rubble. Rubble adalah salah satu protagonis utama dalam seri Paw Patrol. Dia adalah anjing bulldog Inggris jantan dan anggota ke-6 dari Patroli Paw. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi seperti memperbaiki rel kereta api dan membawa perbekalan untuk memperbaiki bangunan yang rusak. Nah, itulah beberapa karakter utama dari animasi ini. Di video selanjutnya, kita akan bahas karakter lainnya yang ada di animasi ini loh. Ada yang tahu tuan mereka itu siapa? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa beri like dan subscribe ya. Dan juga nyalakan loncengnya teman-teman, supaya mendapatkan notifikasi video baru dari Baby Kids. Terima kasih semua. Salam sehat. Bye-bye.